permintaan cash out berhasil diterima. Aku mau login di rekening bankku, langsung aja kita cek ya guys ya. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di video kali ini kita bakalan mengasih tahu ya, aku bakal ngasih tahu yaitu cara menarik uang yang ada di saweria.co ya. Nah, di situ kan pasti para streamer-streamer ya atau para content creator dan lain-lain, dia pasti menempel lah, paling ke buat nambah-nambah lah buat uang saku apa gimana gitu. Oh iya, ini kan aku gak di studio ya guys ya. Aku lagi ada di kamar ya, lagi males banget. Nah, uang yang ada di Saweria itu kalau mau diambil harus lebih dari 100.000 ya. Harus naik lah dari 100.000. Nah, minimal penarikan penghasilan, bukan penghasilan sih, apa donate ya, donasi dari teman-teman misalnya, yaitu minimal 100.000 ya totalnya maksudnya. Nah, itu totalnya 100.000, kalau udah 100.000, nah itu baru bisa diambil penghasilannya ya. Nah, kayak gitu, kita langsung aja masuk ke Chrome. Nah, setelah itu kita ketikkan saweria.co. Nah, Saweria login bisa, kayak gitulah, terserah ya. Nah, kita pencet Saweria-nya. Nah, di sini ada saweria.co. Nah, ini Saweria membantu kamu mendapatkan dukungan finansial dari penggemar karyamu ya. Ya kayak gitu ya, misalnya streamer atau content creator gitu ya. Oke, langsung aja kita pencet Saweria-nya ya. Saweria, jembatan interaksi dengan penontonmu. Nah, di sini Saweria itu bisa mode pembayaran GoPay, OVO, Dana, Link aja ya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti untuk penarikannya kalian pakai bank ya. Misalnya BRI, ingin BCA dan lain-lain. Kalau kalian tertarik jadi streamer, ya jadi streamer atau jadi content creator, kalian bisa pencet yang ada daftar ya, guys. Daftar, dari sini kalian isi email, nanti username-nya apa untuk di nanti yang kelihatan di deskripsi ya, teman-teman ya. Misalnya saweria.co/ferrypradana kayak gitu, guys. Dan di sini kalian masukkan passwordnya untuk login. Nah, kayak gitu. Konfirmasi password, nanti diisi lagi lah maksudnya lah ya, dua kali gitu loh. Oke. Nah, jika ingin bergabung Anda harus berusia 17 tahun ke atas ya, 18 19 20 dan seterusnya ya untuk bergabung di saweria.co. dengan daftarkan diri Anda ya, Anda telah tersetujui atau terverifikasi gitu. Waduh, kayak gitu ya cara registrasi atau pendaftarannya. Nah, sini kita login aja. Nah, ini yang dimaksud untuk mengisi email dan juga password. Nah, ini passwordnya tidak harus sama yang ada di emailmu, tidak harus sama. Nah, di sini aku emailnya berbeda, passwordnya berbeda dari email. Wah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita loginkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, udah aku isikan. Nah, di sini kita langsung pilih aja submit. Oke, muter-muter. Nah, ini udah masuk ya. Oke. Dan di sini ada transaksi yang udah aku kumpulkan 109.000. Nah, di sini ada daftar transaksi ya. Di sini aku ngisi pakai saldoku sendiri yang udah aku bilang. Udah bilang belum ya? Ya, di sini aku ngisi sendiri Ferry. Nah, ini adalah emailku. Dan yang atas itu masku ya. Jadi aku dibantu, aku minta bantuan. Tolong dong. Di sini nih aku saldo nih kurang gitu, nanti aku transfer ke BRI gitu guys. Nah, di sini langsung aja kita tarik ya, caranya gampang banget. Kita ke atas dulu. Nah, langsung aja kita cairkan ya. Iya, aku jelasin dulu. Nah, misalnya ada yang donate guys, misalnya ada yang donate itu nggak langsung masuk guys. Nah, itu masuknya itu nunggu, harus nunggu 3 hari saldonya baru masuk kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi orang donate itu kita nggak langsung menerima, nggak langsung cair gitu ibaratnya. Kita nunggu 3 hari dulu baru. Nah, ini ngomong penarikan pertama aku, jadi kita langsung aja cairkan. Nah, di sini udah udah aku masukin ya guys ya, yaitu nama bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia,
dan ini ada nomor rekeningku dan nama pemilik ya Ferry. Nah di sini langsung aja ya, atau teman-teman kalau mau ganti-ganti rekening atau yang belum masukin silahkan dimasukin terlebih dahulu, yaitu kalian isi nama bank, nomor rekening dan juga nama pemilik rekening. Gampang banget ya. Nah di sini kita langsung aja masukkan yaitu jumlah yang ingin kita cairkan. Yang ingin kita cairkan 100.000, kita ambil semua 9. Oke, dapatnya 104.000 ya. Dapat potongan yaitu biaya admin 5.000, tapi nggak apa-apa. Joke masih untung di sini. Oke, langsung aja kita review cash out. Nah, di sini terlihat juga nanti dana di Shaweria tersisa 200 perak. Nah, langsung aja kita review. Nah, di sini udah tertera ada nama bank, nah yang tadi lah. Ini ada review ya, aktivitas dan lain-lain lah berarti. Kita langsung aja cash out. Permintaan cash out diterima, silakan cek email untuk dikonfirmasi. Oke. Nah teman-teman di sini ada permintaan, langsung aja kita pencet. Ya aku bacakan di sini. Halo Ferry Pradana, silakan klik link di bawah ini untuk mengkonfirmasi permintaan pencairan dana dengan tujuan Ferry. Nah ini udah bener ya guys ya, bener, langsung aja kita klik untuk konfirmasi. Lakukan check off. Lakukan pemrosesan. Yeay, berhasil. Mantap, permintaan cash out berhasil diterima. Aku mau login di rekening bankku, langsung aja kita cek ya guys ya. Oke teman-teman, di sini udah aku cek ya, di bulan Mei 2021 saldoku nambah 104.000 ya dari saweria.co. nah sini ya bisa kalian lihat 104 ya, udah terlihat. Nah kayak gitu ya guys ya, gampang banget untuk cara menambahkannya ya. Nah mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk cara penarikan ya penghasilan atau donate maksudnya ya, dukungan dari penonton kalian mungkin. Nah di sini udah komplit, udah berhasil ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya, buat teman-teman mau jadi streamer atau content creator ya. Ya semangat pokoknya ya. Oke, saya Ferry Pradana, ditunggu video selanjutnya. Bye. Yeah. Oh.